Okay, hari ini saya mau goreng sudah punya penjara. Hai semua, selamat bertemu lagi kita. Hari ini saya mau goreng penjara. Ini yang saya sudah perem semalaman. Okay, kena pakai sudu yang takubong kalau bilang itu, yang dalam macam ni lah. Besi, yang besi pun boleh, mana-mana lah, yang penting macam ni, yang dalam tu. Okay, yang bulat dalam. Okay, panas, minyak sudah panas dengan api yang kecil. Masa kasih panas di minyak kan, guna api yang kecil saja untuk dia panas. Yang kecil punya, betul-betul sudah kecil punya api lah. Kalau sudah panas tu, dengan minyak yang separuh, yang sedikit saja. Okay, sudah panas, kita boleh letak sudah. Okay, ini. Okay, dia akan kembang. Dia punya kembang itu yang bulat tuh. Kayak dia memang bulat. Lepas itu dia akan kembang pergi tengah-tengah. Kembang dia tuh akan pergi sini tengah-tengah. Kalau sudah dia punya kembang pergi tengah-tengah tuh. Boleh sudah kasih terbalik ya. Kalau kamu mau lama sedikit pun boleh kasih supaya dia punya. Kalau kamu mau yang bunga dia itu di tepi-tepi dia itu kan ada rangup-rangup, ada hangus-hangus itulah. Kalau kamu mau yang dia punya bunga ada hangus-hangus begitu supaya rangup. Biasanya orang suka yang hangus-hangus di tepi itu kan, yang bunga dia. Nanti saat tinggal bunga dia yang kalau lepas kasih terbalik ya. Okay, ini saras terbalik sudah. Yang ini maksud saya, yang ini dia punya bunga tuh. Kalau kamu mau dia ada angus-angus lagi di tepi, boleh kamu kasih lama sedikit lagi lah supaya dia di tepi dia yang ini nih rang. Dan sudah dimakan. Sepinya anak dia suka makan yang sini sejak tepi-tepi. Lepas itu yang di tengah dia tidak mau makan sudah. Sebetulnya budak-budak makan penjara nih. Seterusnya mau tuang pun ada cara-cara dia mau tuang lah, jangan sampai dia ada menitis-menitis yang itu betul-betul itu, bukan nak tuang dia pelan-pelan lah. Tunggu dia punya kembang pergi di tengah-tengah betul-betul. Lepas itu tunggu dia lama sikit, kalau orang mau ada hangus-hangus di tepi dia itu. Jangan tinggal di periuk lah, ini periuk legend punya ini. Lama punya sudah, berkurun-kurun lama sudah ini periuk. Hitam sudah itu pun saya kikis-kikis lagi dia punya hitam. Oh ya, ini periuk dia pakai periuk yang paling kecil lah, paling kecil itu. Kalau yang sekarang periuk dia paling kecil itu 8 inci gitu. Itu sejauh saya pernah nampak periuk 8 inci yang kecil. Tapi ada orang pakai yang itu periuk besar pun menjadi juga. Mungkin mau pakai itu periuk yang tidak, yang anti lekat punya itu. Lama-lama sih kita supaya dia hangus. Usah mesti punya bunga-bunga angin yang paling sedap tuh. Oke, udah hangus di tepi dia, kita balik dia lah. Macam ini dia punya bunga-bunga nih, hangus udah di tepi. Boleh kamu pegang gini, angkat ataupun kamu cucuk pakai itu chopstick pun boleh juga. Kalau orang yang mau suka ada lagi belum bangun di tengah-tengah itu, suka hati lah mau kasih lubang di tengah untuk angkat dia ataupun kayak ini kanggip pun boleh, namanya saja. Okay.
tengah. Oke, kita kasih terbalik ya. Oke, sasi berhenti sampai sini saja dulu lah segoreng. Kami ada lebihan lagi, nanti besok boleh masak lagi. Kalau kamu tidak mau kasih habis satu kali yang ini, nanti besok boleh sama masak lagi lah. Nah, oke, ini dia yang saya sudah goreng separuh saja. Sudah goreng. Yang lebihan itu boleh simpan di icebox. Nanti bila mau goreng balik boleh kasih keluar di icebox. Tunggu dia sejuk dulu baru boleh kasih goreng lah. Tunggu 3 jam begitulah baru boleh goreng dia. Kasih keluar dari icebox tuh. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi karena menonton. Oke, bye.